Hey guys, welcome back to my channel Ricky Padilla. Seperti biasa, saya akan review atau rekomendasikan ke kalian pemain harga tribut dari harga 3 juta sampai 4 jutaan US. Sebelum saya sarankan untuk kalian ke pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Jangan lupa juga klik notifikasinya atau lonceng di bawah agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami guys. Let's go. Nomor 1. Di posisi pertama ada Alaba dengan overall 93, kaki utama kiri, stamina full, trigo cekan 3, nilai transfer 3.270.000 guys. Bonus posisi, kalau jadi CB dia akan menambah 7, ODD LB dan RB ditambah 5, kalau jadi CDM, CDM dia nambah 3 guys. Kegesitan 93, menendang 83, mengumpan 99, kelincahan 63, bertahan 104, fisik 94 guys. Dia kalau di aslinya bermain di Real Madrid, La Liga Santander, negaranya dia Australia guys, Lanjut ke pembahasan yang kedua. Nomor 2. Di pembahasan kedua ada Marco Verratti guys. Posisi CM, overall 93, kaki utama kanan, stamina full, trigo cekan 4, dengan nilai view 3.120.000 guys. Bonus posisi tidak ada. Kegesitan 77, menendang 71, mengumpan 102, kelincahan 100, bertahan 87, fisik 77 guys. Kalau di aslinya dia bermain di PSG, Paris Saint-Germain, Liga Prancis, Ligue 1 Under X, negaranya dia Italia guys. Lanjut ke pembahasan ketiga. Nomor 3. Pembahasan ketiga ada Hakimi guys. Dengan overall 93, posisi RB, kaki utama kanan, stamina full, trigo cekan 3, dengan full transfer 3.020.000 guys. Kegesitan 106, menendang 82, mengumpan 94, kelincahan 104, bertahan 89, fisik 88 deh. Bonus posisi RB dia nomor 7, kalau di RWB dan LB dia nomor 5, kalau di CDM, RM dan LM dia nomor 3 guys. Kalau dia bermain di aslinya, di realnya dia bermain di PSG guys, Liga Ligue 1 Under X, Liga Prancis, negaranya dia Maroko guys. Lanjut ke pembahasan keempat. Nomor 4. Di pembahasan keempat ada Joao Pedro Cavaco Cancelo guys. Dengan overall 93, posisi LB, dua Cancelo, kaki utama kanan, stamina full, trigo cekan 4, dengan nilai transfer apa enggak flu transfer 3.110.000 guys. Kegesitan 99, menendang 81, mengumpan 101, kelincahan 104, bertahan 89, fisik 38 guys. Bonus posisi, kalau dia di LB nambah 7, kalau dia di LWB, RB dan LB, RB dia nambah 5, kalau di CB, LM dan RM dia nambah 3 guys. Manchester, kalau dia main di realnya itu di Manchester City, Premier League, Liga Inggris, negaranya dia aslinya Portugal guys. Lanjut ke pembahasan kelima, jangan lupa subscribe guys ya. Nomor 5. Di pembahasan kelima ada Paulo Dybala guys. Dengan overall 93, CAM, kaki utama kiri, stamina full, trigo cekan 4, dengan nilai flu 3.920.000 guys.
Kristen 91, menendang 96, mengumpan 95, kelincahan 100, bertahan 46, fisik 66 guys. Dan bonus posisinya dia kalau di CAM dia nambah 5, kalau di CF dan CAM dia di CF dan CAM dia nambah 3, kalau di LW, RW dan ST dia nambah 1 guys. Kalau bermain di aslinya dia bermain di Juventus, Liga Italia, negaranya aslinya Argentina guys. Lanjut ke pembahasan ke-6. Nomor 6. Di pembahasan ke-6 ada Milan Skriniar guys. Overall 93, posisi CB, bonus posisi kalau di CB dia nambah 7, kalau di LB dan RB dia nambah 5, kalau di CDM dia nambah 3 guys. Kaki utama kanan, stamina full, dribble cekan 2, nilai transfer 3.500.000 guys. Kegesitan 89, menendang 47, mengumpan 62, kelincahan 75, bertahan 101, fisik 98 guys. Kalau dia bermain di aslinya di Inter Milan, Liga Italia, negaranya dia Slovakia guys. Lanjut di pembahasan ketujuh. Nomor 7. Posisi ketujuh ada Joel Matip. Overall 4, posisi CB, kaki utama kanan, stamina full, triple tekan 2 dengan full transfer 3.670.000 guys. Bonus posisi kalau di CB dia nambah 7 guys, kalau di LB dan RB dia nambah 5, kalau di CDM dia nambah 3 guys. Kegesitan 81, menendang 58, mengumpan 83, kelincahan 78, bertahan 105, fisik 100 guys. Kalau di realnya dia bermain di Liverpool, Liga Inggris, Premier League, negaranya Kamerun guys. Lanjut ke 8. Nomor 8. Posisi 8 ada Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu kalau nama ini kan dicepetin dia akan seperti itu guys. Hakan Çalhanoğlu. Kaki utama kanan, stamina full, triple cekan 4 dan nilai flow apa atau nilai transfer 3.680.000 guys. Dengan overall 94, kegesitan 84, menendang 92, mengumpan 108, kelincahan 103, bertahan 76, fisik 73 guys. Bonus posisi kalau dia di CM nambah 7, kalau dia di CDM dan CAM dia nambah 5, kalau dia di RM dan LM dia nambah 3. Kalau dia bermain di aslinya dia di Inter Milan, Serie A Italia, negaranya dia Turki guys. Yuk yang lupa di subscribe, lanjut ke nomor 9. Nomor 9. Di nomor 9 ada Juan Cuadrado dengan posisi di RB, overall 94, kaki utama kanan, stamina full, triple tekan 5, nilai transfer atau nilai full 3.770.000 guys. Kegesitan 102, menendang 87, mengumpan 94, kelincahan 108, bertahan 92, fisik 89 guys. Dia kalau dia aslinya bermain di Juventus, Serie A Italia, negaranya dia Kolombia guys. Lanjut ke 10. Nomor 10. Di posisi terakhir ada Kevin De Bruyne. Dengan overall 94, bonus posisi kalau dia di ST nambah 7, kalau dia di CF enggak LF enggak RF dia nambah 5, kalau dia di LW, RW dan CAM dia nambah 3. Posisinya dia di ST.
Tapi utama kanan bisa, kiri bisa. Tapi paling utama si kanan. Stamina full, terbojekan 4. Nilai transfer 3.450.000 guys. Kagak stun 80%, rendah 51%, umpan 95%, lincah 89%, bertahan 65%, fisik 75%. Nah, kalau dirinya bermain di Manchester City, Premier League, Liga Inggris, negaranya Belgia. Itulah tadi ke 10 pemain dari atributnya, harganya, skillnya, dan lain-lain guys. Kalau suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe ya. Kalau nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, bisa klik notifikasi di bawah atau klik lonceng itu guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you for watching.